hari berkah. Mei, Pior nggak jadi mudik kayaknya. Pior nggak jadi mudik, Mbak. Jadinya? Jadi Mbaknya nggak jadi ya, Pi. Di sini maaf ya, Mbak. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya bisa cari ke tetangga. Nggak, padahal nggak jadi mudik juga nggak apa-apa. Biar bantuin si Pior di sini, Mi. Bantuin Pior apa bantuin Papi ya? Nggak, Dita nggak mudik juga? Oh, aku mudik. Mudik? Mudik ya. Kemana sih? Ke Jakarta. Mudik ke Jakarta. Berarti kita lagi mudik, kita semua lagi mudik. Beneran, jadi aku tuh aslinya Surabaya, besar Surabaya. Jadi aku sebenarnya asli Jakarta, tapi besar Surabaya. Besar Surabaya. Ya, betul Kang. Terus abis itu ya aku mudik ya balik ke Jakarta dong Kang. Gitu. Kita kalau ginjalnya diginiin dikit. Dikit aja. Dikit kalau gini aja deh. Tuh, gitu. Bisa ngomong, Mi. Dita ini katanya mendalami banyak ilmu bela diri. Oh ya. Apa saja itu? Karate, karambol? Oh enggak, jangan. Karate. Karambol tuh yang cetek-cetek-cetek itu dong. Tapi olahraga itu juga. Oh, jadi dulu waktu, sebenarnya dari kecil sih, SD tuh aku belajar taekwondo sampai SMP. Terus sudah tuh aku gak bela diri lagi, kayak lebih ke basket dan lain-lain. Terus aku belajar lagi Muay Thai itu setelah pas kuliah. Terus sempat juga belajar yang jujitsu diajarin gitu juga. Wow. Pi, salah satu jurus Pi, coba. Kunci sini, nyah. Taekwondo ini apa? Ini yang apa? Kuncian. Ini kalau kuncian jujitsu. Jujitsu. Kalau ada yang tiduran cuma aku pakai. Brazil tuh, Brazil. Oke, yang simpel aja. Aku lupa. Jadi tangannya itu ini di sini. Terus ini kita gini. Terus kita kunci. Ini tuh otomatis kita akan bisa ngunci gini. Cuman aku lupa sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Oh, buat jadi kalau kita lagi ada apa-apa di jalan gitu. Iya. Misalnya, coba saya lagi jalan nih. Tet. Jurusnya? Ada tas enggak? Ada tas enggak? Ada. Coba. Terus ke pasar baru dulu ya. Nih, coba Pi. Coba pinjam. Baru mau beli ke pasar baru. Jangan kelamaan juga. Ini aja Pi. Bawa belakang kumpulnya. Tarik belakang. Nih jadinya. Cium lagi. Enggak. Kayak ini, kayak bau rambutnya pakai tanco terus. Gini. Oke, terus set. Harusnya aku yang bawa. Kamu. Iya, kamu iya, yang nyopet. Oke, tariknya. Saya mau ngambil nih. Tarik. Nah, menarik. Bye, have a great time. Benar. Selamat. Utamanya adalah selamatkan diri sendiri. Iya. Itu enggak penting. Uang bisa dicari, tapi keselamatan diri susah untuk dicari. Pi, kalau itu enggak usah belajar, Pi. Itu yang biasa kamu lakuin. Aku ajarin. Coba. Saya mami mau jamret. Oh, siapa yang jamret? Mi, aku. Nyonya. Mau ngapain? Gua gampar lu, ha? Gampar lu. Gitu. Jadi kita harus lebih galak nih. Iya. Gitu. Biar jadi dia ghost, takut. Iya, harus di ghost dulu. Tapi, gitu. Tapi banyak sih kalau bisa. Oh. Wah, dibalik. Saya lupa. Lupa. Aku nonton, Pi. Ya mah dari SMA juga sering berantem. Siapa ini? Masuk! Siapa? Ini dari Gunung Merapi ya? Siapa kamu? Aku berani. Aku nanya siapa kamu? Kamu nenek mampir kan? Nenek mampir. Ah ini mampir ke rumah orang kamu. Kamu ternyata Grandong ya? Bukan, aku Graham. Oke, kita panggil.
ada. Lu mau kemana? Tadulu. Lu sama Grandong. Kita. Dita, sini. Anak konda, anak capa. Dia berantem. Tadi dia harusnya jadi mumi, bukan Grandong. Hah? Dia harusnya jadi mumi, bukan Grandong. Beda orang. Beda orang nih. Ayo kita. Hampir gak mudik juga gua lebaran. Gua gak keingetan sumpah. Harus kasih sebenarnya kalau mudik itu. Oh, jadi malampir pengen tahu emang wajib mudik itu? Itu harus gitu? Biar jelas. Biar. Itu kan itu saya, itu bahan saya. Ini saya nanya, gak usah kesana. Gua mau pipis sumpah cepetan. Yaudah suruh pipis dulu, suruh pipis biar dulu. Kamu nggak, kamu ini nggak usah cut, ngapain cut? Mau pipis nggak usah, udah biarin. Oke. Nih ya biar jelas, kan malampir tadi nanya emang ya. Harus mudik. Iya benar. Kamu makan bedak ya? Nih biar jelas kita dengar aja kata Ko Denny Slim, kita lihat. Das. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini momennya mau mudik kayaknya ya, pemirsa BTV dan juga seluruh penonton Cari Berkah. Mau pada kemana ini Kang Sule, Kang Mimin, Kak Fior, Kak Dita, Insya Allah. Insya Allah, kita ngomongin mudik itu, boleh nggak dalam Islam? Ya ini sebetulnya budaya ya, dan kalau ngomonginnya budaya dan tradisi, syaratnya satu, selagi nggak bertentangan dengan syariat, maka silakan sah-sah aja, boleh-boleh aja. Apalagi sesuatu hal yang mubah itu kan bisa jadi kebaikan kalau kita selipkan nilai ibadah di dalamnya. Kayak contoh, pulang mudiknya pengen silaturahmi, menyambung silaturahmi dengan para keluarganya, maka itu juga jadi kebaikan banget. Karena silaturahmi itu benar-benar salah satu amalan yang juga memperpanjang umur menurut riwayat hadisnya. Dan bahkan seorang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam aja, jangankan bertemu dengan silaturahim, menyambung tali silaturahim, beliau kalau makan aja gak mau sendirian. Jadi sendiri nih mau makan nyari orang dulu untuk yuk diajak untuk menyambung tali silaturahmi benar-benar. Dan maka silakan kalau pengen mudik, tapi tadi dengan niatan untuk menyambung tali silaturahmi, berbagi kebahagiaan, yang jangan yang pulangnya buat pamer, sampai bela-belain biar tekor asal ke Sohor, nyewa mobil dulu, dan yang ngelakuin apapun untuk di sana dianggap pengen, dianggap orang udahlah, mulut orang mah gitu-gitu aja, wojigong ya, surga kita bukan di mulut orang. Mau ngomong kayak gimana, dicaci, heh, monyong kamu, emang mulut kita langsung mancung? Dah enggak, giwe, udah ya, mau dicaci sampai jeding, malah yang harus majuin bibir yang nyebut kata monyong, karena sulit menyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Coba dipraktekin, nyeng-nyeng kan susah ya. Dipuji juga sama aja, kalau pengen dipuji, dipuji sama Allah. Pujian makhluk mah, jangankan dipuji, seluruh manusia seplanet bumi cinta sama kita, ingin menyelamatkan kita ke surganya Allah. Allah nggak ridho kita masuk, nggak dapat apa-apa. Ya tenang aja,
Maka jangan ngelakuin sesuatu untuk pujian orang, lakuin sesuatu untuk lillahi ta'ala, kepada Allah aja. Sambung tali silaturahmi, silakan. Mau ke yang mana dulu pulangnya, bebas. Boleh diobrolin, ganti-gantian juga boleh. Koko sama Tayunda juga gantian, tahun ini di mana, tahun selanjutnya di mana. Ya, yang penting tetap disambung. Dan kan bisa untuk sebetulnya nyari nyambung tali silaturahmi setiap hari. Minimal telpon, video call, tetap saling bertukar kabar. Dan yang paling penting saling mendoakan. Udah ya, fi amanillah lebarannya, mudiknya. Semoga Allah lindungi, selamat sampai di rumah dan bisa bertemu dengan keluarga tercinta. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari berkah.